Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Sobahul khair, sobahas surur, sobahul afiyah. Selamat pagi. Selamat berbahagia. Selamat bergembira. Menikmati nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita diberi begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya nanti, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, ada istilah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah azab yang tertunda. Orang yang gak pernah kita lihat sholat, tetapi dia selalu sehat terus. Nah, ini sebetulnya bukan nikmat, tetapi ini adalah azab yang tertunda. Jadi kita gak boleh iri melihat orang yang seperti itu. Kita wajib bersyukur dengan diri kita, meskipun keadaan kita, baik itu senang maupun susah, kita tetap selalu sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang di dalam firman Allah dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, sungguh kami jadikan jin dan manusia itu hanyalah untuk menyembah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat orang, segelintir orang, sebagian orang, bahkan kebanyakan orang, gak pernah sholat tetapi hidupnya tetap sehat. Nah, ini kita jangan kecil hati. Sebetulnya itu adalah hakikatnya azab yang tertunda, yang dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Pemirsa, kemudian kita lihat lagi, ada orang yang tidak pernah sedekah tapi hidupnya, rezekinya melimpah ruah. Gak pernah susah. Padahal dia gak pernah bersedekah. Bakhil, pelit. Semakin kaya semakin pelit. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi dia terus mendapatkan rezeki dari Allah yang melimpah. Kita melihat, memandangnya, jangan kita iri dengki, tetapi kita kembali, kita bersyukur kepada Allah. Niscaya Allah akan melipat gandakan kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah terus menerus. Jadi kita gak boleh kecil hati melihat orang yang gak pernah bersedekah tapi rezekinya melimpah. Itu adalah azab yang tertunda, istidraj. Na'udzubillah min dzalik.
Mereka tidak menyadari bahwa semua rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menyombongkan diri bahwa apa yang dimiliki dia adalah usaha dia. Padahal semua rezeki itu tidak semuanya adalah merupakan ikhtiar kita. Tetapi ada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita. Pemirsa, ada lagi. Ada orang yang enggak pernah sujud tapi umurnya panjang. Kita lihat banyak seperti itu. Dikasih umur panjang tapi tidak bermanfaat buat orang lain. Buat apa? Dikasih umur panjang hanya terus maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Padahal dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan paling terbaik manusia adalah yang panjang umurnya, baik amalnya. Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Paling baik manusia adalah panjang umur, baik amalnya. Inilah yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat apa panjang umur tapi jahat amalnya? Maksiat terus berjalan sampai menutup mata. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi kita lihat begitu dikasih umur panjang oleh Allah, justru itu Allah memberikan azab yang tertunda. Istidraj buat dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semua yang tadi saya gambarkan bukan suatu kenikmatan, tetapi itu adalah istidraj, azab yang tertunda. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamu. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Mereka lupa. Mereka enggak sadar bahwa itu adalah azab yang tertunda. Apakah mereka itu bisa selamat? Apakah mereka bisa dia mendapat taufik hidayah? Allah lah yang akan menentukan. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja andaikan orang yang demikian mendapatkan istidraj, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia keburu taubat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni apa yang mereka selama ini kerjakan. Tetapi jika mereka itu tidak bertaubat kepada Allah, maka siksa api neraka telah menantinya nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya pemirsa sekalian, marilah kita introspeksi diri kita sendiri. Kita baca diri kita sendiri. Kita muhasabah, merenungkan bagaimana, sebatas berapa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita menyadari bahwa masih kurang amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita terhindar yang namanya istidraj. Kita mohon kepada Allah, jauhkan dari istidraj seperti ini, azab yang tertunda. Berikan taufik dan hidayah kepada kami, supaya kita semua seluruhnya mendapatkan tuntunan, mendapatkan taufik dan hidayah. Karena taufik hidayah ini mahal. Tidak ada jual, di toko manapun tidak akan jual taufik dan hidayah. Karena taufik hidayah itu Allah yang punya. Oleh karenanya, bagaimana kita mendapatkan taufik dan hidayah? Tentunya kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kepasrahan, dengan penuh tawakal kepada Allah. Niscaya Allah akan kasih taufik dan hidayah, petunjuk bagi kita untuk selalu di jalan Allah, maradhatillah, insyaallah taala.
Inilah yang paling terpenting buat kita sadari, mudah-mudahan kita selamat min khairat dunia wal akhirah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.